Dan kami telah mengamankan sekitar 24 yang diduga kemarin melakukan penyebaran-sebaran yang sifatnya provokasi ya, terhadap masyarakat yang pada saat itu kemarin memang sempat meresahkan masyarakat, sehingga kami melakukan penyelidikan mulai pas kemarin kejadian sampai hari ini kami alhamdulillah bisa mengamankan 24 orang yang diduga melakukan penyebaran. Untuk motifnya sementara ini kami masih mendalami, namun tadi kami sempat wawancara dengan perjalanan yang dia ini ya karena ada dampak pandemi penyakit pandemi corona ini, sehingga dia intinya itu dari kelompoknya itu ingin cari sangu, istilahnya minta sangu ke para pengusaha. Dari baik itu pengusaha dalam bidang perdagangan di Indomaret, pasar modern, dan ataupun yang datang orang-orang yang dianggap mampu dalam bidang itu. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup, program magang, penyaluran dunia kerja, online scholarship competition 2021 di akhir Agustus 2021 diselenggarakan oleh, didukung oleh.